ちは随分と長い間一緒でした。私たちの未来を探してる。そして今日はさよならを言う時が来ました。大学の思い出を終わらせよう。それでも違わないって願ってる。全てが変わっても私たちはずっと一緒です。Melanjutkan part yang sebelumnya, kini diperlihatkan beberapa orang di sini berkumpul, termasuk Chen Fan dan juga Xiu. Mereka duduk di kursi yang disediakan. Katanya, semua bos besar dari Jiangbei akan berkumpul. Ya, mereka akan menyelesaikan konflik dan hasilnya mempengaruhi kekuasaannya. Hei, mereka datang? Hai, coming, coming. Mereka di sini, ucap Xiu juga, yang tidak sabar menanti kehadiran seseorang di sana. Seseorang pun terpana memandangi ke satu arah. Itu adalah Xing Zhong dari kota Tianhe. Ha, Botak Liu juga di sini? Kenapa hanya ada Zhou Tianhao? Di mana master ketiga Wei dari Chuzhou? Terlihat si botak kacamata beserta, ya, yang katanya tadi master-master itu tadi ya. Bos nomor satu di Jiangbei, Su Ao dari Haidong. Terlihat si botak kacamata itu melirik ke arah si Su Ao di sebelahnya itu. Kemudian, seorang pria dengan jenggot panjang ini berkata, Xing Zhong, kau bisa sombong untuk saat ini. Hai, apa yang terjadi dengan Jiang Zhao? Kenapa mereka mengirimmu gadis kecil, ha? Terlihat seorang wanita cantik, ya. Ya, lekukan bodi gitarnya itu sungguh mempesona. Bang, beraninya kau bicara seperti itu pada nona kami? Teriak seorang pria di sini yang nampak tidak terima ketika gadis itu seperti dilecehkan. Suau kemudian berkata, Tuan Wu, merasa kurang nyaman di bawah sinar matahari, jadi dia mengirim nona Lu untuk mewakilinya. Oh, kini terlihat mereka sedikit mundur perlahan-lahan, termasuk nona ini. Ini adalah pewenang Su Ao, pemimpin yang mengontrol Jiangbei. Su Ao kali ini berkata, ia bangkit dari duduknya. Saudara-saudara, teman-teman di lintas negara yang sudah datang kemari. Hari ini, Jiangbei akan membagikan pengaruh kami dan mengakhiri dendam lamanya. Semua keputusan akan didasarkan pada hasil hari ini. Kemudian si botak dengan kalung tasbih ini berkata, Zhou Tianhao, di mana master ketiga Wei? Ayo kita lihat bagaimana kau bisa kabur untuk hari ini. Diperlihatkanlah seorang petarung di belakangnya, memakai ikat kepala dan juga tanpa baju di sana. Petarung itu pun langsung saja terjun bebas dari atas itu. Hap! Maju, ucapnya. Kemudian seorang pria di sini berkata, Xiao, si botak Liu, musuh lamaku. Master Gu, apa kau yakin bisa menang? Tanyanya kepada Master Guo. Dia kelihatannya adalah ahli Muay Thai. Sejak kecil mereka selalu memukul batu dengan tangan dilapisi pita. Tulang mereka patah dan disembuhkan, patah dan disembuhkan lagi, begitu seterusnya. Aku bisa mengalahkannya, kecuali dia adalah pewaris kuno Muay Thai. Master Guo pun langsung saja melesat, terbang dan kali ini mendarat tepat di hadapan, ya, sang ahli Muay Thai tadi. Silakan. Namun tiba-tiba, sekali salam hormat, ia pun langsung bergegas, gerakannya sangat cepat, bersiap untuk menghadapi si Master Guo tadi. Kini Xin memperlihatkan di posisi Chen Fan dan juga si Yu yang memandangi pertarungan itu. Chen Fan berkata, pukulan ini di luar harapan lawan. Itu sangat cepat dengan akselerasi kekuatan pinggang dan juga sikunya. Chen Fan sedikit terpukau juga. Ia nampaknya membaca teknik-teknik dan juga kecepatan kekuatan dari mereka berdua. Dan BAM! Lagi, sang ahli Muay Thai tadi menghantam Master Guo. Namun Master Guo tidak sebodoh yang mereka pikirkan. Ia berhasil menahan serangan itu menggunakan, ya, lengan tangannya. Dan BAM! BAM! Lagi-lagi, serangan bertubi-tubi diantamkan, dipukulkan kepada Master Guo oleh sang ahli Muay Thai ini. Satu lagi, BAM! 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 Dan menggunakan kaki. Namun lagi-lagi Master Guo berhasil dengan mudah menepis serangan-serangan yang dilemparkan oleh sang ahli Muay Thai itu. Ya, sial, aku hanya bisa menunggu celah untuk menyerang. Dan bam, 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 terus-terusan bertubi-tubi serangan itu dilemparkan, dihantamkan kepada sang Master Guo. Master Guo kali ini, walaupun ia terdiam, ia nampak juga membaca taktik dan juga situasi yang sedang terjadi pada dirinya ketika ia diserang oleh sang ahli Muay Thai itu. Xin memperlihatkan si botak berkalung ini berkata, akankah dia luar biasa? Hei, dia terkenal di Asia Tenggara selama 10 tahun dan orang-orang memanggilnya
eight arm Arhat. Kini Sin memperlihatkan di posisi Suau. Ia berkata, Arhat? Dia dipanggil Arhat di Asia Tenggara? Aku takut jika itu berarti bahwa dia hebat. Kemudian, seorang pria berjenggot panjang ini berkata, ya, adalah sebuah kebanggaan tinggi jika dipanggil sebagai Arhat. Sin kini memperlihatkan di posisi Chen Fan. Ada sesuatu yang membuat Chen Fan nampak terkejut. Jika begini terus, Guo Wei akan kalah. Namun tiba-tiba diperlihatkan di posisi pertarungan antara Guo Wei dan juga ya, sang ahli Muay Thai tadi. Punch out dan BAM! Nemulah celah kali ini yang nampak bisa terbaca oleh sang ahli Muay Thai itu. Hingga seketika, ya, Guo Wei pun nampak terbentak. Wah, sial! Lagi-lagi, sang ahli Muay Thai itu pun bersiap juga. Kali ini terlihat menggunakan teknikinya. Dan wah, BAM! Hingga Guo Wei terpental dari arena itu. Terkapar tidak berdaya, Guo Wei terpental. Pukulan itu mengalahkan Guo Wei. Guo Wei terkapar, terlihat bekas luka pukulan dan bajunya pun robek seketika. Ya, kini Sin memperlihatkan di posisi Chen Fan juga dan juga si Xiu. Chen Fan berkata, jika yang kena pukul itu adalah sisi kirinya, dia akan segera mati. Itu akan menghancurkan hatinya. Oh, aku kalah, ucap Guo Wei yang nampak terkapar. Kini terlihat ahli Muay Thai tadi pun memberikan penghormatan kepada si Guo Wei dari atas sana. Ya, ia pun melesat kembali ke markasnya. Kini si botak berkalung ini berkata, bagaimana kakak Hao? Kota Linfu akan jadi milikku untuk sekarang. Hah, baiklah. Dan jalur transportasi dari Chuzhou melalui Xingshui, semuanya milikku. Kau tidak boleh ikut campur, ucap kakak Hao sembari menggeritkan giginya. Hah, kota Linfu, sial. Aku akan kehilangan keuntungan setidaknya sekitar 10 juta. Kakak Hao berkata kali ini, di mana Gridmaster? Kemudian, botak ini berkata, ada banyak turis di sini. Aku bahkan tidak bisa menemukannya, tapi dia sudah berjanji padamu. Jadi, dia pasti akan datang. Kakak Hao berkata, tidak ada orang yang bisa mengalahkan Master Chen. Dia bisa membunuh dari jauh. Hei, botak Liu, tunggu dan lihat saja. Aku akan mengambil semuanya lagi saat Master Chen datang. Kemudian, Sin memperlihatkan, ya, ada dua bodyguard kembar di sini. Seorang berkata, Guo Wei adalah petarung inner strength, tingkat pertengahan, dan dia tidak bisa mengalahkan seorang petarung Muay Thai. Nona, dia mungkin berlatih seni kuno rahasia dari Muay Thai. Tutut, apa tidak ada lagi ahli di seluruh Jiang Bei? Betapa memalukannya hal ini bagi Jiang Bei, karena telah membiarkan orang Thailand menggertak kita di sini. Hei, Xing Zhong, aku akan membantumu jika kau ingin mati. Botak kacamata ini pun kali ini malah bangkit dari duduknya. Master Hu, bukankah kau mendapatkan seorang ahli dari luar negeri? Ah, di mana dia? Apa dia kabur karena takut akan kehebatan Muay Thai? Tiba-tiba mereka terkejut. Ya, paman si apa Tuan Su dan juga kakak Ao. Di mana dia, Master Hu? Aku penasaran siapa itu Great Master Hu. Tunggulah dengan tenang. Terlihat botak berkalung itu dengan tatapan sinis melirik ke arah, ya, ke arah botak kacamata di depannya. Kini Sin tiba-tiba berpindah memperlihatkan di posisi Chen Fan yang duduk bersama si Xiu. Chen Fan sedikit terkejut. Menarik, inilah ahli yang sebenarnya. Sin kembali memperlihatkan di posisi Tuan Su di sini berkata, oh, bawahan dari Tuan Su, sang inner strength, Master Ao, kita sedang di luar. Dan kini berpindah juga melihatkan di posisi nona wanita ini. Apa itu? Hei, Masterku, apa maksudmu? Apa yang terjadi? Apa? Dan terlihat seperti seseorang tengah berlari di lautan itu. Selas. Apa itu manusia? Apa itu trik sulap? Mereka nampak terpukau, keringat mengucur deras. Ya, Tuan Su nampak terkejut. Dia berjalan melintasi laut. Itu adalah inner strength tahap puncak. Selamat datang, Master Hu, ucap buta kacamata ini memberikan penghormatan kepada Master Hu. Dan ya, Master Hu adalah pria berkumis tebal ini. Ia pun mendarat. Ia berkata, hei, apa kau orang yang akan aku lawan? Seketika, bocah ahli Muay Thai ini pun nampak panik juga. Keringat mengucur deras di wajahnya. Akan selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Ya, suatu kehormatan untuk bisa bertarung dengan seorang ahli. Silakan,
ucap Master Hu yang bersiap juga untuk menghadapi bocah yang katanya ahli Muay Thai yang sudah mengalahkan tadi ya. Yang pertama itu kan Master Guo Wei, ya kan? Master Guo Wei yang bahkan ia pun bukan main-main gitu loh. Kekuatan dan juga tekniknya dengan sekali pukulan, hempasan membuat Master Guo Wei tadi terpental, terkapar sampai keluar arena. Bahkan bajunya pun sampai robek akibat pukulan yang cukup keras yang dilontarkan oleh sang ahli Muay Thai di sini. Ya, terlihat bocah namun rupanya overpower, jadi nggak bisa diremehkan begitu saja bocah ini. Makanya sampai-sampai tim lawan mengeluarkan sang Master Hu di sini atau seorang Inner Strength dengan kekuatan yang begitu luar biasa yang membuat orang-orang di sana takjub. Bahkan baru datang, ia berlari di lautan itu. Sontak orang-orang di sana pun terkesima melihat kemampuan itu. Ya, unjuk gigi dulu sebelum melakukan pertempuran. Itu perlu ya guys ya. Master Hu terlihat sangat santai, ia menantang. Oke, silahkan maju duluan. Perannya kau? Menggertak gua? Ucap ahli Muay Thai tadi. Ahli Muay Thai tadi pun bersiap dengan badan kekarnya memancar energi gigi di sana. Dan piam. Wah, teknik pengorbanan diri dari Muay Thai kuno tidak buruk, ucap Master Hu. Sini memperlihatkan di posisi Tuan Suau dan juga ya Master di sampingnya. Itu hanya bisa dipakai 3 kali dalam seumur hidup dan titik ki-nya akan semakin buruk ketika setiap kali digunakan. Dia pasti sangat putus asa dan terlihat ya sang ahli Muay Thai tadi badannya berubah berwarna hitam, matanya menyala merah. Rambutnya masih sama tapi warnanya merah. Tenaga yang luar biasa. Aku tidak akan bisa bertahan hidup dari serangan. Master Hu tidak menghindar. Kini terlihat Master Hu yang masih sangat tenang. Ia berfokus menatap ke arah sang ahli Muay Thai tadi yang sudah berubah wujud. Ya, menghitam badannya. Bersiap dengan hantaman. Pukulannya yang terlihat menyala genggaman tangannya itu. Kler dan piang. Krek dan hanya dengan sekali hempasan, sang Master Hu bahkan tidak bergeser. Dipentalkanlah sang ahli Muay Thai tadi yang sudah bertransformasi menjadi badan hitam tadi hingga terpental cukup jauh. Lagi-lagi Master Hu bergerak. Ia pun kali ini dari belakang tiba-tiba muncul dan wah, bersiap dengan kakinya dan diar menghantam bedebah itu hingga terjelas sebuah ledakan yang sangat luar biasa. Ya, sang ahli Muay Thai tadi pun terkapar tidak berdaya di tempat itu. Hingga lantai-lantai di sana pun membekas. Ya, karena hantaman tubuh dari sang ahli Muay Thai ini ketika dihantam oleh sang Master Hu tadi. Master Hu memandanginya sembari berkata, "Kau terlalu lemah. Jika kau berlatih 20 tahun lagi, kau mungkin mampu bertahan melawanku." "Ada lagi yang ingin mencoba?" tanya Master Hu menantang. Sang botak berkalung ini nampak sangat geram. Keringat mengucur deras di wajahnya, ia berkata, "Jangan melihatku, jangan melihatku." Nona wanita ini terdiam juga. "Tidak ada?" tanya Master Hu. Master Hu kali ini ia menatap ke seseorang. Begitulah dengan Tuan Su di sini. Keringat mengucur deras di wajahnya. "Hais," Tuan Su berkata, "Master Gu, apa kau punya peluang dalam melawannya?" Master Gu pun menjawab, "Tuan Su, terima kasih karena telah menerimaku selama bertahun-tahun ini. Hari ini, biarkan aku bertarung untuk yang terakhir kalinya." Master Gu pun, ya, sebagai penghormatan kepada tuannya itu ya, si Tuan Su, ia pun bergegas langsung turun untuk menghadapi Master Hu di sini. Ia pun bersiap juga. Sinum pelatihan di posisi Tuan Su menatap hal itu. Seperti katanya, dia kelihatannya sudah siap mati di atas arena ini. Master Hu kali ini berkata, "Kau benar-benar memiliki kekuatan. Siapa mastermu?" tanya Master Gu. Kemudian Master Hu menjawab, "Dari Honggit, Lei Xianjue." "Sekte Hong, itu sekte nomor 1 di luar negeri. Itu adalah organisasi besar dengan sejarah ratusan tahun." Tuan Su kali ini nampak bergumam. "Ini adalah bos internasional yang berpengaruh di luar negeri. Aku tidak sebanding dengannya. Begitulah dengan Nona di sini. Apa Lei Xianjue itu terkenal?" Pengawal di sebelahnya berkata, "Dia adalah master yang belum pernah ada sebelumnya. Katanya, dia dapat pencerahan di bidang SRT. Dia menciptakan seni rahasia Xianjin yang mana belum pernah ada selama ini. Dia mengalahkan 16 master dari China secara berurutan dan sekarang dia adalah master nomor 1 di luar negeri." "Oh, dia sehebat itu? Lalu apa yang terjadi setelah itu?" tanya Nona ini. Kemudian, pengawalnya berkata, "Untungnya pada akhirnya dia dikalahkan Ye Nantian
dan Lei Xianjui dipaksa untuk bersumpah agar tidak pernah kembali ke China lagi. Yi Jiangnan dari wilayah militer Yanqing, tanya wanita ini. Ya, dia menjadi terkenal sejak saat itu, ucap pria di sebelahnya. Tiba-tiba Xin memperlihatkan di posisi Chen Fan. Hasilnya sudah jelas dan biam di arena pertempuran itu. Master Gu dengan mudah dintakan oleh Master Hu hingga terpental, terkapar, tidak berdaya di sana. Lagi-lagi hal itu membuat Master Hu pun menjadi besar kepala dan sombong. Kau ingin maju? Ia terlihat menantang beberapa orang di sana. Dia kalah. Wah, Master Hu sangat luar biasa. Berbeda, Tuan Su tadi nampak pasrah. Dan berbeda dengan si botak kacamata ini nampak sangat puas melihat hasil dari Master Hu yang nampak bisa mengalahkan semua orang yang mencoba untuk menghalangi jalannya di sana. Lin Hu, rupanya dia adalah saudara tertua Lin Bao. Saudaraku Lin Bao mati karena dia tidak sebanding dengan lawannya. Tapi dia adalah saudaraku dan juga murid dari Master Lei Xianjui. Aku harus membalaskan dendamnya atas nama Sekte Hong. Great Master Chen, aku tahu kau ada di sini, teriak Master Hu yang nampaknya ia mengincar seseorang yang dimaksud adalah Great Master Chen atau si Chen Fan. Ya, ia mencium aroma si Chen Fan yang sudah berada di tempat itu. Chen Fan pun nampaknya sudah punya rencana tersendiri untuk menghadapi hal ini. Oke, buat kalian semua yang penasaran dengan ceritanya, yuk gasin, lanjutin min komen gitu. Dan oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu episode kita kali ini. Oke, untuk jatah per capture per videonya itu ketiga sampai 4 capture ya guys ya, karena kita upload 4 kali sehari di Storyby. Untuk Nativeverse kita upload juga 1 video, jadi total 5 video untuk setiap harinya. Tenang aja, ini tuh sebenarnya Mimin dubbing itu di hari Senin, jadi uploadnya nanti di hari Selasa, kayak gitu. Jadi kalau Mimin itu kayak gitu. Untuk stok besoknya, biar apa? Jaga-jaga buat kuningnya itu, biar otomatis nanti upload sendiri. Makanya kok di playlist itu udah banyak, tapi kok yang tayang baru segini-segini. Ada beberapa yang komen, ayo muncullah video-video yang disembunyikan, kan begitu loh. Buat kalian yang pengen segera dilanjutin, yuk gasin komen sekarang, tembusin minimal itu 70 komentar gitu ya guys ya. Minimal 70 komentar untuk cerita yang ini karena ceritanya seru, capture-nya panjang, yuk gasin, ramein terus. Like-nya itu minimal 400 like, komentarnya itu minimal 70, 90 atau 100 itu lebih mantep yang punya itu. Mimin lihat itu komentarnya rame pol, like-nya juga semenjak Mimin bilang kayak gini. Memang hebat pasukan-pasukan melonya Storyby ini yang gak ada dua aja, gak ada obeng. Jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel Storyby karena Mimin lihat hampir 50% orang-orang yang nonton videonya di Storyby ini belum pada subscribe. Ya kan? Belum pada subscribe karena apa? Ya mungkin kalian cuma ada asyikan nonton jadi lupa subscribe yuk. Maka dari itu guys, cek dulu udah subscribe belum. Kalau udah subscribe, nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dan juga video terbaru dari channel Storyby ini. Terang aja, kita setiap harinya masih upload 4 video dan juga 1 video di Nativeverse Entertainment. Jadi totalnya, kita upload 5 video untuk setiap harinya, khusus untuk kalian semuanya. Kalian subscribe, like, comment, and share, ramein videonya. Kalau videonya rame, tentunya Mimin juga makin semangat dong ya dalam memproduksi dan juga ngasih konten-konten menarik untuk kalian semuanya. Mantap emang pasukan-pasukan balonnya Storyby Nativeverse, emang gak ada ubeng. Mimin seneng melihat kompak-kompak gitu loh, kalian semua kompak, apalagi komen-komen. Mungkin karena alur ceritanya juga ya guys ya, kalian cocok. Yang kemarin Magi itu lumayan rame juga, terus Mimin pancing pakai cerita yang si Chen Fan ini. Gokil, Mimin seneng banget. Sekali lagi Mimin ucapin terima kasih buat kalian semuanya. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, see you in the next video, and bye-bye.